Beragam cara dilakukan orang tua untuk mengisi waktu libur panjang sekolah, salah satunya mengunjungi wisata jendela alam. Selain bermain wahana seru, anak-anak juga diajarkan memberi makan hewan, bercocok tanam, hingga panen sayuran. Terletak di kawasan Sersan Bajuri Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, wisata alam yang satu ini menawarkan liburan seru untuk anak. Berbagai wahana seru siap menguji adrenalin anak, seperti flying fox, berkuda, bermain tanah liat, mewarnai layang-layang, membuat telur asin, panen telur ayam, sampai menangkap ikan besar di kolam. Tak hanya itu, jendela alam juga menawarkan berbagai wahana edukasi seperti memberi makan hewan, panen wortel, panen sayuran hidroponik, hingga bercocok tanam di lahan perkebunan. Di wahana edukasi ini sudah disediakan tim pemandu yang siap membimbing anak-anak hingga memudahkan anak dalam memahami pekerjaannya. Suasananya sejuk, terus nyaman juga, terus untuk anak-anak terutama nyaman sekali. Harga tiket masuknya juga cukup terjangkau, yakni Rp20.000 untuk hari biasa dan Rp25.000 untuk Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk tiket terusan dalam setiap wahana mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Untuk tiket masuk weekday kita Rp20.000, weekend itu Rp25.000. Dan di dalam ada wahana-wahana mulai dari Rp10.000. Itu kita ada range-nya dari Rp10.000, Rp20.000, Rp15.000, Rp25.000. Jendela alam sengaja dirancang agar anak lebih mencintai alam ketimbang menghabiskan waktunya dengan bermain gadget. Dengan wisata edukasi seru tentunya akan memberikan pengalaman baru yang lebih bermanfaat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Anyus melaporkan.